Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Selamat datang ke Daily Wiser. Lama dah tak buat, lupa intro macam mana. Jadi hari ni kita nak sembang fast end lah. Kita sembang tentang benda ringkas je. Kita nak bual tentang Samsung lah. Samsung kan nanti dia nak release dia punya S21 FE tu. So kita masuk sikit lah topik Samsung kan. So hari ni aku nak sharekan dekat korang 3 phone yang unik dalam siri Samsung Galaxy. Kenapa aku cakap Samsung Galaxy tu, maksudnya dia punya production smartphone lah, bukannya telefon-telefon yang lama tu. Telefon-telefon lama tu lagi pelik, babe. Hari ni kita masuk smartphone je. So telefon yang pertama, Samsung Galaxy Beam. Okey, kepada peminat-peminat bola sepak, mestinya kita ni suka tengok bola dekat skrin besar kat mamak kan. Dia tembak projektor, nampak lawa baru feeling. Sama juga konsepnya untuk Samsung Galaxy Beam ni. Dia ada mini projector. Kau bayangkan, phone kecil ada mini projector, babe. Bila kita fikir konsep tu memang nampak menarik lah. Tapi Samsung Galaxy Beam ni dia terima beberapa kritikan sebab dia punya highlight, dia punya projector tu, dia punya image tu bila dia tembak kat dinding tak nampak besar sangat lah. Sebab yelah, dia pun datang daripada sebiji smartphone yang kecil je kan. And then dia punya pencahayaan tu pun kurang sebanyak 15 lumen sahaja. So memang tak terang. Dan dia punya resolution pun tak tajam. So macam, apa gunanya kan? Tapi nak buat macam mana? Dah dia datang pun daripada smartphone yang ada built-in battery pun kecil. So relevant lah dia punya quality image sebegitu. Tapi walaupun dia punya execution tu tak berapa perform, aku sukalah dengan inovasi ni kan. Sebab tak pernah-pernah lagi, babe, orang buat smartphone ada projector. Dia marketkan maybe untuk orang-orang nak buat present project apa semua. Tapi yalah, execution dia tak berapa perfect. So dia inovatif tapi kurang practical di situ, Samsung Galaxy Beam. Sebab tu Samsung tak sambung. Dia sampai Samsung Galaxy Beam habis. Samsung Galaxy Round. Okay, kalau korang tengok pattern dalam 2-3 tahun lepas, trend screen lekuk ni memang diikut-ikut, babe. Lagi-lagi untuk phone-phone kelas andalan. Kalau korang tak tahu phone kelas andalan tu, maksudnya phone flagship lah. Bahasa Melayu dia andalan. Cewah. Ini bertujuan untuk membuktikan kemampuan syarikat tu menghasilkan display yang sukar untuk dihasilkan. Pada masa yang sama, untuk bagi feel-feel premium sikit lah untuk diorang punya phone tu. Antara phone yang terawal lah yang menggunakan skrin lekuk ni adalah Samsung Galaxy Round. Tapi dia punya lekuk tu pelik sikit, babe. Biasanya lekuk dia macam keluar sikit kan. Ini lekuk dia ke dalam. Sekali imbas aku tengok dia macam taman skateboard, babe. Macam gitu lah. Phone ni kalau kita tengok memang dia nampak cantik. Tapi phone ni terima beberapa kritikan berkenaan pengguna bila nak baca teks pada jangka masa yang lama, dia orang akan rasa pening. Mungkin sebab dia punya dimensi dia macam apa, distort sikit kan. So dia rasa pening lah. Cuba kau bayangkan, kau nak baca dekat skrin yang flat tapi dia jadi lekuk macam ni. So kepala kau dia macam benak sikit tau. So itu antara kritikan banyak lah yang diterima untuk phone Samsung Galaxy Round ni. Pada masa tu memang hype Samsung Galaxy Round ni sebab tu antara phone first yang kita tengok skrin boleh fleksibel macam tu kan. Tapi Samsung decide untuk tak teruskan Samsung Galaxy Round ni adalah sebab beberapa isu yang aku cakapkan tadi. Dan mungkin benda tu kurang memberi sambutan kepada sales Samsung Galaxy Round tu. Tetapi walaupun phone tu tidak diteruskan, kita dapat tengoklah inovasi skrin lekuk ni masih melekat sampai sekarang. Dan benda-benda lekuk ni sebenarnya subjektif tau. Ada orang suka nampak macam premium, ada orang tak suka, pening kepala lah apa semua. Personally, aku okay. Lagi-lagi bila ciptaan-ciptaan baru macam curve screen sekarang ni, bila macam jari gemuk macam aku, dia dah tak detect tau. Kalau macam awal-awal keluar dulu, bila jari gemuk ni pegang je, isi kat sini tersentuh screen curve tu, dia ambil sekali itu sebagai input. Benda macam tu dah tak ada dah sekarang. So itulah dia, Samsung Galaxy Round. Dia punya inovasi tu masih melekat sampai sekarang. Phone ketiga, Samsung Galaxy Camera. Korang pengen tak nak pakai phone yang macam sebiji kamera? Kalau korang nak pakai, dah tak ada keluar baru dah. Tapi dulu dia ada keluar lah. Samsung Galaxy Camera. Kalau sekali tengok, memang sebiji macam sebiji kamera, babe. Kalau kita tengok dekat body smartphone ni, dia ada butang shutter yang fizikal, bukan dalam skrin tau. Lepas tu dia punya flashlight lagi, sama macam kamera betul, babe. Dan yang paling highlight sekali, korang dapat tengok dia punya lens tu. Samsung Zoom Lens. Dia keluar tu, zoom tu macam kamera betul, babe. Bukannya orang kata apa tu, digital. Ini memang optical zoom. Untuk penggunaan phone ni memang best. Sebab kau dapat feel-feel macam sebiji kamera yang sebenar tau. Ada butang shutter apa semua.
Tapi practicality dia tu agak kurang sebab saiznya besar. Jadi nak masuk dalam poket dah satu hal. Lepas tu bila kau kat public, orang call, kau nak jawab call tu dengan lens sebesar alam tu, malu babe. Jadi tu je lah antara isunya. Dia okey sebagai sebuah smartphone yang ada feature macam kamera fizikal macam tu, tapi practicality dia kurang. So that's why Samsung Galaxy Camera ni dia diteruskan sampai Samsung Galaxy Camera 2 sahaja. Mungkin sebab Samsung dia nak fokuskan lebih kepada size yang lebih nipis dan juga kamera yang cukup baik dah yang boleh masuk dalam phone nipis tu. So dah tak perlu dah phone-phone yang tebal-tebal macam tu kan. Kalau nak lagi best, Samsung pun ada buat kamera. So itulah dia, 3 smartphone Samsung Galaxy yang paling unik. Tak nak cakap pelik, dia unik sebab dia inovatif. Aku puji Samsung sebab dia ni walaupun dia company besar yang dia tak perlu pun buat benda-benda pelik ni sebagai gimmick, tapi dia ni bersifat kreatif, bersifat inovatif. Dia berani nak buat phone-phone yang unik macam ini. Walaupun benda tu flop, tapi ada elemen-elemen daripada keunikan tu yang menjadi ikutan, yang menjadi trend kepada syarikat-syarikat smartphone yang lain. Fuh, nampak ayat tersusun babe. Jadi itu saja untuk video Daily Wiser pada hari ini. Saja saya nak ingatkan, semalam Liverpool Chelsea seri 2 sama. Ha 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 ha. Itu saja, insyaAllah kita akan berjumpa lagi next time. Stay safe, take care, bye bye. Assalamualaikum.